luar. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan kami berkumpul di sini. Ini kita yang ketiga kali, saya keempat kali. Namun kemarin-kemarin tidak ada kemajuan signifikan. Tapi karena mungkin ada sebuah pertimbangan banyak oleh pihak negara, yaitu ya tol, banyak toleransi kita berikan kepada mereka. Namun toleransi sudah diberikan, malah dia mereka kalau mau mereka melunjak, bukan kelunjaknya fisik saja, ancamannya mungkin tidak, tapi ngeyelnya dia mendirikan apa namanya bubuk lagi yang sudah di clearing, sudah diratakan oleh dia, tol dia dudukin lagi. Pertama kita datang baik-baik, dia mengerti, tapi mengertinya hanya beberapa hari. Kita datang baik-baik lagi bersama tim yang lain, akhirnya bisa baik-baik datang hukum yang itu kita clearing hukum yang lama. Nanti ya, akhirnya siap, gerak sebelum oleh pembekas berdoa mulai. Selesai bisa tewat, gerak semua kesana naik mobil aja. Seperti itu di Alang itu loh, pembangunan tol di Alangnya loh sekelompok preman coba. Mobil langsung ke sini aja. Hah? Saya pengen tahu alasannya apa mereka? Jalan aja di situ, standby mobil aja lah, pinggir lah. Biar gampang ya. Tanah di sini? Di apa? Di sini nih. Di sini tuh? Bisa di sini dua kali di pinggir. Sini, sini. Mana? Sini. Ambil, kacangnya ambil. Ambil, kumpul sini. Kumpul. Kumpul sini. Kumpul. 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 Dengerin ya, dengerin. Dengerin, saya mau baik-baik aja, oke? Kita ngomong baik-baik. Bapak jongkok sebentar. Silahkan jongkok. Jongkok sebentar. Ke polisi. Saya gak usah keras. Duduk dulu. Oke, oke pak. Oke, kita gak usah keras. Jongkok aja. Ya, kita gak kerasa. Saya baik ngomongnya, oke? Gak dengerin. Kita kasih udah 4 kali. 4 kali. Kita gak keras sebenarnya. Kita mau lembut. Kan kita mediasi tadi sama komandan saya kemarin juga. Ada masalah kita ke Polres. Gak usah keselesaikan kayak gini lagi. Pak, mohon maaf, kita di sini cuma mengamankan, memfasilitasi kita memihak ke bapak. Gak ada kita pihak, tapi kalau ada masalah, kita ke kantor biar kau ini tetap jalan itu loh. Gak ada pihak bapak, gak ada pihak sini. Ayo, kita ke Polres sekarang. Gak usah kayak gini, ini preman namanya kayak gini, asal masalahnya di situ gitu loh. Kita sesuai dengan ada garis yang dikatakan. Itu makanya komandan saya udah ngomong, ayo kita mediasi ke Polres. Bukan kita mediasi di sini. Katanya langsung laporkan. Ini kita bawa orang tolnya, kita bawa langsung ini. Abang ini kita bawa ke sana. Kalau bapak menang ya, menang bapak ini. Nanti perintahnya gimana? Itu loh. Laporin saya. Bangun. Mas saya, sini. Sana, Mas saya, Pak RT. Sini. Bicara Mas saya. Kita lembut. Iya, saya juga anggap bapak orang tua saya. Iya, makanya. Kalau kau berpemis, bukan mau perang. Ini memang buat kerja pak. Tapi masyarakat ini takut. Dengar dulu, dengar nanti. Ya. Saya kesini itu udah 4 kali sekarang. Iya. Saya memberi pengertian sampai ngerti, tapi saya lapang dada. Dulu bisa ngomong. Tapi sampai malah melunjak, malah gak karu-karu begini dilaporin. Saya semua tahu apa yang kalian maksud tahu.
supaya apa? Mobil ini masuk sekian, mobil itu masuk sekian, orang bekerja sekian. Kalau kok dokumen punya sah dokumen, sudah saya jabanin, ayo laporkan ke Polres. Cara-cara begini, ini cara-cara preman. Diantar loh, dimediasi loh. Kita antar. Penyuruh disuruh doang Pak. Disuruh, kenapa mau? Yang namanya itu kan penyerahan. Dasar kan kenapa mau? Kalau yang dasar itu dicek dulu kenapa mau? Karena katanya ada dia bilang dasar apa? Dibohongin model model suratnya. Dah, Pak RT. Udah. Udah sekarang udah dah. Kalau ngomong itu enggak ada hasilnya. Kemarin ngomong juga begitu, sampai sama aja. Sekarang sampai tabal ke Polres. Langsung laporkan. Ajudin keluarganya ada di sini. Jangan sama kau, Owan. Owan, laporkan ke Polres. Mana yang lain? Daniel mana? Datang, Pak. Ah, belum datang, suruh kesini juga biar selesai termasuk ah? Itu Pak, Bang Otto itu semua, ya, telepon ya, Bang Otto siapa? Ya, sini, pemilih, ya benar, suruh kesini ya, makanya ya. Apa pertanggung jawab? Dan kami pun pusing Pak, kenapa harus begini-begini terus? Makanya, tapi gitu. Memang kamu pakai seperti ini, kamu bikin seperti ini bukan, itu cuma saya sudah SK Pak. Udah tahu kan, SK apa? SK-nya nanti kalau dibuktikan itu. Di kepolisian ini semuanya nggak benar ya, mau berani tanggung jawab? Berani tanggung jawab? Ya, ini kan SK yang diberikan. Kalau ini dicek keabsahannya, ya keabsahannya, nah. Kalau nggak sah, Anda mau tanggung jawab? Ya aku menurut SK dari Bapak Yuri. Tunggu dulu, mau tanggung jawab nggak? Ya dari mana saya tanggung jawab masalah SK yang ada? Kamu bawa-bawa sekarang untuk menduduki tanah negara ini. Hah? Bukan SK yang dipasih, Bapak Udin ini aku. Betul, Pak. Betul. Ya, Pak Udin bawa ke sini. Semua bawa ke sini. Dan semua ke sini. Ya, kadang-kadang orang bawa ke Polres sini. Bawa ke Polres, masuk ke mobil. Sana, bawa mobil. Ya, kumpulin dulu Pak orang-orangnya. Itu udah, nanti orang-orangmu kumpulin, kita bawa lagi ke sana. Di atas, ayo ke atas semua. Masalahnya udah nggak bakal selesai kalau kayak gini. Kita selesaikan, kita nggak nganggap kamu tahanan apa, kita bawa menyelesaikan masalah. Jadi bawa, kita bawa. Kita bawa ke sana. Bapak, saya polisi Bapak. Bawa ke Polres, saya bawa ke Polres. Ayo, Pak Tomah, motornya saya bawa. Ayo, motornya bawa, Pak. Ajak saya sama kalian ini kan saya lagi nanti. Biar jelas. Pak, ini tanggung jawab. Ini preman ini, bukannya preman ini, cara preman. Namanya menambah. Preman ini. Ini menguasai lahan sini yang diduga tidak ada dokumen yang sah. Ya, mau enggak lu? Enggak ada yang ngerti. Oke. Baik, saya kan saya bilang tadi. Kan Bapak bilang Bapak udah tua. Bapak sangat orang tua saya, makanya kantor. Biar nggak kayak gini. Kalau kayak gini terus gimana gitu loh. Iya Pak. Iya kan? Itu makanya aku kooperatif aja, tinggal ikut aja. Iya sama ya. Emang pada saya sih nggak jadi halangan apa-apa sama. Ya nggak jadi halangan, cuma udah seperti itu kan itu. Ya karena misalnya senang-senang ya nongkrong, saya bikin gubuk ya namanya orang ekonomi lama kan Pak, apa aja ikan-ikannya itu bocah bisa jajan, perak-perak kita mikir ke situ Pak, cuman kan cara yang lebih baik iya. Ada Pak, ini kan udah jelas permasalahannya kan udah ada, masa dipaksa di situ setiap mobil lewat ditarikin kan gak mungkin. Saya kagak narik Pak. Ya ada yang narik. Enggak, ada yang laporan. Maksudnya narikin nanti apa, ini apa namanya, malakin bisa. Nanti Bapak ikut aja dulu. Kemarin kan saya dapat informasi dari Kode, Ya. Makanya gitu deh, masih panggil bocah deh, Bude, panggil itu bocah. Kemarin tuh bocah paling bayar ya, mata di kerukut. Ya, Pak. Biar bocah malam-malamin. Iya. Tuh. Ya, selamat sore Pak Arifah. Selamat sore Mas Fajar. Nah, ya, ini kita di tempat yang berbeda. Kalau nggak salah tadi saya dapat informasi Pak Arifah berada di pengadilan ya Pak ya? Di Polres Depok sekarang. Oh sekarang di Polres Depok, sudah bergerak lagi ya Pak ya? Iya. Baik Pak Arifah, ini saya kebetulan kan mendapatkan informasi ada kegiatan di area di dekat jembatan Sungai Pesanggerahan. Kira-kira bisa sedikit dijelaskan begitu Pak Arifah, kira-kira bagaimana? Baik. Ya, terima kasih Mas Fajar. Begini, bahwa pekerjaan clearing hari ini kami laksanakan sesuai dengan perintah dari TLKJ kepada pihak kontraktor LMA dan PPRE untuk melaksanakan pekerjaan.
sesuai dengan apa namanya PP nomor 19 tahun 2021 pasal 104 dan 107 apabila konsinyasi sudah dititipkan di pengadilan dan juga sudah BPN sebagai pihak pengadaan tanah sudah mengeluarkan surat PHH pencabutan hak hukum, maka kami boleh melaksanakan pekerjaan di lapangan. Oleh sebab itu atas perintah dari TLKJ untuk melaksanakan pekerjaan hari ini kami clearing semua termasuk pihak-pihak yang membangun tempat-tempat pos untuk mereka tempati di lokasi. Nah, kami bongkar hari ini karena kami udah mau mulai pekerjaan sesuai perintah TLKJ, Pak. Baik, Pak Riva. Berarti itu di dua tempat ya. Saung begitu ya, Pak Riva ya? Iya, betul, Pak. Dengan surat tadi apa? PHH ya, Pak ya? Berarti sudah diterima oleh pihak kontraktor ya? Sudah dikirimkan oleh pihak BPN kepada para pihak termasuk juga Udin CS. Tanda pengiriman kita juga sudah terima. Baik. Nah, makanya kami anggap bahwa semua sudah mengetahui itu, Pak. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Riva atas statementnya. Mohon maaf sekali lagi mengganggu kesibukannya. Sama-sama, Mas Fajar. Terima kasih juga, ya. Mas Fajar. Siap. Terima kasih banyak, Pak Riva. Terima kasih. Selamat sore. Nih, suruh angkat-angkat lalu. Pak Dek, Mbak. Saya bilang jangan ikuti kita. Terus? Tiap hari main di sini. Ya sekarang udah Bapak pulang ya. Bapak pulang ini. Mau duduk dulu ini. Pada jauh bingung gua. Besok. Bangun. Mau berteman sama mereka. Iya. Bapak pulang ya. Sekarang pulang. Jadi kita bentar ya. John. Itu jangan boleh turun. Bantuin angkatin dia. Bye. Jadi ini disinyalir pos-pos ini untuk mereka menyusun kekuatan. Katanya memperjuangkan tanahnya. Kita hargai. 4 kali pertemuan saya kesini saya hargai. Oke. Silakan langsung laporkan kalau memang pihak tol itu menyerobot tanah Anda atau dibebaskan belum dibayar. Silakan, kita 4 kali bayangin aja. Mungkin orang itu ada mungkin penegakan hukum itu harus dilakukan akhirnya karena mereka malah bukannya berhenti malah melunjak kalau saya bilang. Mungkin. Bangkit, Pak Jor. Terima kasih.
Bye, kucing. Juga semua kan kenal saya.
gitu Pak. Ya, oke. Okay. Ya itu saya katakan pihak dua belah pihak. Kalau sampean yang punya keabsahan apa surat tanah di sana sampai laporkan. Tak cukup sampai. Loh udah kan? Jangan model preman itu kayak begini. Bikin panggung, bikin panggung segala di sana, bikin panggung di sini, terbukti-buktinya ada semua ke saya. Saya udah minta keterangan semua loh. Gitu loh. Saya udah ngomong kan dari awal. 4 kali saya ke sini. Apa mengertinya? Hanya sesaat doang. Saya tidak berpihak kemanapun, saya di tengah. Kalau saya mengambil sikap ini, biar cepat selesai, ayo silakan. Ya Tuhan. Di bawah pohon itu, di bawah pohon bambu. Bambu. Dua ya, dua ya. Ya, ya. Itu drivernya ada? Ah, oh, ketir sama... Sajam, namun kita belum ketahui ini buat apa? Apa buat sekedar berkebun di sini? Apa gimana kita nggak tahu. Tapi kalau ini tadi di tangan bapak yang baju putih tadi, makanya kita amankan saja daripada nanti terjadi sesuatu lebih baik kita amankan. Thank you.
Sebenarnya kan selama ini saya udah datang sampai 4 kali. Iya, saya kan nggak tahu. Iya, tapi kita kan satu mata tangga. Iya, nih. Saya sampai berapa nih nggak tahu. Saya sampai 4 kali datang ke sini kan. Saya nggak ada yang ngasih tahu. Kenapa dia mengerti bahwa ini dia tidak ada hal untuk di sini kalau dia sengketa di apa tentang hukum silakan diselesaikan di pengadilan. Iya kan saya tetangga. Kalau ini kan dititipin. Takutnya ntar yang mawar ini datang ngambil perabotannya. Saya nggak tahu kan juga nggak enak. Iya, iya, Pak. Ya, bagaimana Pak Aris untuk kegiatan hari ini Pak Aris sebenarnya? Ya, sekarang karena sudah keterlaluan pihak preman di sini, maka saya minta pendampingan dari bersama Babinsa Limo membantu membongkar saung-saung yang di bawah, sekalipun yang di sini, yang di depan. Itu aja sih ya bagi saya. Terima kasih banyak Pak Winam, ya, bantuannya. Sama-sama. Makasih, Pak, makasih banyak Pak Winam.